Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Cancer, selamat datang di channelku. Cancer yang sedang PDKT ya, mendekati atau didekati. Teman-teman, kita dalam general reading, energi yang mungkin vice versa terjadi di sini. Energi yang mungkin maju atau mundur. Energi yang mungkin tidak bisa resonan dengan semua. Jadi sesuaikan dengan kondisimu. Cancer PDKT. Timeless ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kamu, Cancer. Cancer PDKT. Dua. Saya mau satu. Kita ambil begini aja. Cancer PDKT. Energinya ada roots di sini, Cancer. Cancer PDKT. Cancer, saya akan menarik energi kamu. Okay. Kelihatan. Lalu bagaimana dengan dia? Cancer. Bottom of the deck ada snake. Okay. Cancer PDKT di sini. Energinya close ya. Energinya di sini belum jelas ini. Arah tujuannya ini belum jelas kemana. Oke. Okay. Ini ada gambaran apa ya, masih berubah-ubah seperti itu ya, masih nggak jelas, oke, kurang kejelasan ini hubungannya saya lihat. Ya, ini mungkin lebih kepada ini ya, hasrat ya, hanya untuk mencari kesenangan, oke, baik kamu baik dia, intinya di sini hanya having fun ya. Ular di sini energinya. Okay. Ya, ada gambaran rumah juga ya. Cancer. Di sini energi antara kamu dan orang ini close. Ya, kurang kejelasan. Masih selalu berubah-ubah. Oke. Ini mungkin hubungan yang terjadi ya. Cancer, saya melihat di kartumu di sini ada anak ya. Mungkin masih belum serius ya, seperti saya katakan, mungkin having fun karena di sini kamu ada gambaran anak, mungkin kamu telah memiliki anak. Oke. Okay. Ini juga gambaran mungkin kamu lebih muda dari dia ya. Jadi banyak hal yang membuat hubungan ini tidak jelas, Cancer. Salah satunya ini mungkin cerita cinta yang salah satu telah berumah tangga atau kedua-dua dari kalian telah berumah tangga di sini. Ya, sehingga digambarkan hubungan ini tidak ada arah dan tujuan. Terlebih lagi energinya di sini apa ya? Ceritanya seperti ya saya belum melihat cinta di sini ya, apalagi dari si Cancer ini. Cancer di sini kamu sebenarnya kamu telah menunjukkan ya, kamu menunjukkan bahwa kamu senang dengan hubungan ini. Ya, kamu senang. Ini hubungan yang menyenangkan menurut kamu, dan itu kamu tunjukkan dalam aksi kamu. Ya,
Sebenarnya di sini, ya, ya, ada juga gambaran kekanakan. Kamu yang kekanakan di sini, Cancer, ya, kamu kekanakan. Sementara dia di sana berusaha mengimbangi kamu, ya. Dia berusaha mengimbangi kamu, sementara kamu yang di sini sepertinya kekanakan atau berubah-ubah, ya. Cancer, ini juga mungkin karena kamu telah berumah tangga, sehingga itu membuat kamu tidak kokoh. Oke, pada awalnya ya, saya lihat Cancer, kamu apa ya? Kamu cuek ya dengan hubungan ini ya, sekedar apa ya, sekedar iseng lah gitu ya, mungkin dalam menyapa atau disapa ya, kamu menanggapi ini dengan iseng, tanpa ada rasa. Namun saya lihat akhirnya rasa kamu itu mulai berkembang, ya. Rasa kamu mulai berkembang. Oke, lima. Ya. Awalnya cuek, awalnya iseng, namun lama-lama rasamu mulai berkembang, ya. Dan tiba-tiba kamu berharap peluang dan kesempatan, Cancer. Oke. Sementara dia di sana ya, mungkin karena awalnya kamu cuek ya, karena awalnya kamu cuek ya, sementara dia menunjukkan harapannya, dia menunjukkan apa ya di sini, dia menunjukkan sukanya sih, seperti itu kan. Awalnya kamu cuek, dia menunjukkan sukanya, dia sudah menunjukkan dia berharap, tapi kamu cuek ya. Entah mengapa seiring waktu rasa itu berkembang. Kamu berharap ada peluang dan kesempatan untuk lanjut, ya. Sementara saya lihat dia di sana, mulai apa ya, mulai sepertinya stuck gitu ya. Karena yang dicuekin pertama dia mulai ya udahlah, kalau kalau nggak mau ya udah gitu, ya. Ya, ini memang hubungan yang penuh rintangan ya. Hubungan ini masih masih ini masih masih perlu penjajakan penjajakan yang lebih dalam dan lanjut untuk bisa berkembang, oke? Karena di sini Cancer berubah-rubah, saya lihat ya, membuat dia juga akhirnya berubah, nggak jelas ya, tidak ada kejelasan, ya. Ya, jadi energi yang kuat saya lihat ya. Bahkan ini kedua belah pihak ini saya lihat goyang ini ya. Begini Cancer ya, mungkin memang belum ada rasa yang kuat ya, belum ada rasa yang kuat atau rasa yang kokoh atau rasa suka seperti itu. Ya, sehingga baik kamu ataupun dia menanggapi ini dengan apa ya? Dengan tidak penuh ambisi seperti itu ya. Mungkin dia menyapa kamu yang awal ya, atau kamu yang duluan menyapa dia di sini, kamunya kelihatan hanya hanya ini loh, hanya mungkin hanya menganggap dia sebagai teman, sementara dia menunjukkan sukanya. Oke, Cancer, dengan cueknya kamu akhirnya perasaannya jadi stuck ya. Mau dibilang suka, iya dia suka. Dia suka, ada harapan, bahkan dia merasa apa ya, di sini ceritanya begini teman-teman, semua tergantung kamu Cancer gitu, semua tergantung kamu ya. Dia berusaha mengimbangi kamu, oke? Dia mengalir ya, dia mengalir mengikuti bagaimana yang kamu inginkan ya. Sementara di sini kamu sangat berubah-ubah, oke? Mungkin karena kamu telah berumah tangga atau karena dia telah berumah tangga sehingga membuat hati kamu tidak maksimal ya. Sehingga hubungan ini ya masih ada gunung, masih ada penghalang antara kamu dan dia ya. Di tengahnya masih ada gunung ya, seperti itu. Jadi Cancer, ini cerita PDKT-mu ya. Mungkin ini hubungan LDR, oke? Mungkin di sini dia telah berumah tangga atau kamu telah berumah tangga ya. Tuh, hubungan rahasia ya, hubungan rahasia di sini. Wow,
Jadi Cancer tuh hubungannya seperti orang main dadu yang nggak jelas. Dadu ini suatu hal yang tidak jelas. Berubah-ubah setiap saat, setiap goyang ini dadu berubah angkanya. Ya teman-teman, kadang angkanya cantik, kadang angkanya jelek, ya, seperti itu. Jadi itu gambaran dirimu Cancer. Bisa vice versa atau dia yang berubah-ubah. Ya, jadi kalau komunikasi juga saya lihat mungkin tidak intens antara kamu dan orang ini. Oke, okay, Cancer. Ya, masih perlu perjuangan yang banyak untuk membuat hubungan ini berkembang. Ya. Oke, okay, Cancer, siapapun dia, di sini ini ceritanya orang yang dealing dengan kamu, ya. Siapapun dia, apakah kamu yang duluan mendekati atau dia yang mendekati, ya ini gambarannya. Ya, masih belum ada kejelasan atau masih berubah-ubah-ubah seperti itu. Sepertinya Cancer kamu yang membuat ini jadi selalu berubah-ubah, ya. Sementara dia di sana ya, dia mengalir mengikuti kamu yang selalu berubah. Oke, teman-teman. Mungkin ini saja Cancer. Oke, teman-teman, semoga jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, ya. Jadi Cancer, menurut kamu ini ya, clover ini ya, ada gambaran ya kesenangan sementara seperti itu. Namun kamu juga punya rasa yang tiba-tiba mulai berkembang, ya. Rasa yang berkembang, itu gambarannya. Lalu kamu berharap balik, iya, orang di sana udah jadi beku kamu bikin karena kamu yang seperti bermain-main di sini. Ya, atau memang kamu nggak niat ya, belum mau ada pasangan atau seperti itu. Baiklah Cancer, teman-teman yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Aisyah. Sekian dan terima kasih. Dah.